Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di hari yang cerah ini, di hari yang sore cerah. Ya, seperti biasanya kita tinggal cuma merapikan saja. Perapian ini yang memerlukan butuh tenaga lagi. Ini masih mau menggali kondisi batu. Masih ada batu-batunya, masih sedikit lagi diambil, dicongkel, terus pindahkan, diganti pasir. Sekarang siap persediaan alat-alatnya, ditambah cangkul, jadi lebih memudahkan pengerjaan. Dengarlah, setelah dulu sejenak, refreshing dulu.
calon siswa mau renovasi kelasnya dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia dengan ornamen bendera dari kertas. Ini masih ngambil kursi. Alhamdulillah. Batunya sangat banyak sekali ini. Waduh, saya pikir kemarin ini nggak kelihatan batunya, saya kira nggak ada. Nah, di sini aja ternyata tadi saya lihatnya, wah masih banyak, kurang hati-hati kemarin saya lihatnya. Alhamdulillah. Thank you.
Cukup kesulitan. Ini pemasangan ornamennya dari siswa kelas 7. Semoga ini juga terselesaikan. Thank you.
Alhamdulillah. Pelan-pelan. Yang penting selesai nih.
Sekitar satu bulan nih waktu selesainya ini. Alhamdulillah. Capek banget. Sini dulu rumputnya tumbuh subur banget. Sekarang dikasih tumpukan-tumpukan batu dan batunya dibongkar. Alhamdulillah agak sedikit kering dan dikasih tempat dudukan rumah santai. Ini tanahnya semakin kering karena mungkin terimbas panasnya semen ini. Jadi kering banget. Karena musim kemarau nanti nggak tahu musim hujan ini sebentar lagi nih. Ketumbuh rumput naik. Aduh, ya ini secepatnya dan seharusnya harus ditutupi dengan batu ini sama pasir. Aduh, capeknya minta ampun.
Thank you.
Lucu, sudah cantik, lucu lagi. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah. Manis. Manis seperti kue. Alhamdulillah. Ada layangan di atas. Ini katanya orang Madura, ini layangan apa ya, atau keteng katanya. Mana ini layangannya? Itu di atas berbunyi seperti kapal, seperti pesawat terbang ini. Bunyinya nyaring banget ini. Atau keteng. Karena kerangka layangannya itu kayunya itu seperti ini, apa tuh keteng bahasa Maduranya, bahasa Indonesianya ya, kayak ikan yang ada itunya, kumisnya itu loh, mirip ikan lele sepertinya, yang hidup di air tawar. Tenggelam udah layangannya. Itu muncul lagi. Dari ikan ya bentuknya. Selesai.
Tidak ada wah tenaga mencabut dulu gunanya yang berlebihan tuh. Takutnya ada sesuatu seperti ular tak bersembunyi ini. Ini bahaya nih kalau tidak dibersihkan. Sekali
sampah di dalam. Kalian bawa kunci. Ayah ada. Biar nyala lampunya. Kita dulu. Jam kuncinya dulu. Besi udah, alhamdulillah cerah.
masak apa belum? Sudah. Tekan lampunya dulu. Oh, kuncinya lupa. Kuncinya lupa tadi, Bang. Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini Mbak, kuncinya Mbak. Alhamdulillah. Bersih total. Maghrib sekarang masih, tapi masih terang. Thank you.
Thank you.
Alhamdulillah. Cakepnya. Seger lah. Yang salah dulu ini tempat wudhu ini, tempat cuci tangan waktu zamannya korone katanya. Aduh ya Allah.
Saatnya pulang dulu. Usahanya sampai nunggu seperti itu. Buka ini. Cakep, kayak butiran salju. Subhanallah. Lagi nih. Yes, akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.